Pemirsa, pada hari ini Bupati Karanganyar Dr. Andes Haji Juliat Mono melaksanakan sosialisasi tentang pencegahan penyalahgunaan bahaya narkoba di SMK Bintang Nusantara Karanganyar. Bagaimana liputannya? Kita simak bersama. Narkoba itu candu dan orang yang kecanduan narkoba tidak ada obatnya. Seseorang yang sudah ketagihan narkoba akan berusaha mendapatkannya sebisa mungkin, bagaimanapun caranya hingga yang bersangkutan kehilangan segalanya. Ketika harta sudah habis, maka korban tidak bisa berbuat banyak. Orang yang kecanduan narkoba juga akan rusak otaknya. Hal tersebut disampaikan Bupati Karanganyar Dr. Andes Haji Juliat Mono, Magister Manajemen Magister Hukum, ketika memberikan amanatnya dalam apel pencegahan penyalahgunaan narkoba di SMK Bintang Nusantara, BINUS Karanganyar, pagi ini, Rabu 24 Mei 2023. Narkoba ini ada obatnya, berarti mau mati. Kalau saya nak mati, mau mati. Matunya ini matu penak. Mati narkoba ini mati tidak apa-apa. Rekoso ya, orang-orang susah, semua susah. Sudah apa-apa ini kecanduan ya. Juliat Mono menambahkan, generasi muda harus selalu mengisi otaknya dengan ilmu dan hal-hal yang baik. Meski lulusan SMK yang kedepannya untuk langsung mandiri bekerja, ia menghimbau agar tetap belajar dan memperdalam keahlian yang ditekuninya. Dari hal-hal yang tidak baik, terus belajar sampai apa? Saya belajar format selepas dari SMK ini. Acara apel pencegahan penyalahgunaan narkoba dihadiri pula oleh Kesbangpol Karanganyar, diikuti oleh seluruh guru dan siswa SMK Bintang Nusantara, dan diakhiri dengan foto bersama. Nama saya Andreas Adi Prasetyo, selaku Ketua OSIS SMK Bintang Nusantara. Saya mewakili dari seluruh sekolah SMK Bintang Nusantara mengucapkan kami tidak akan menggunakan narkoba atau narkotika untuk menyalahgunakan dan untuk memakai. Demikian tadi apel bersama Bupati Karanganyar di SMK Bintang Nusantara. Bupati Karanganyar berpesan kepada para siswa supaya tetap meningkatkan prestasinya serta menjauhi narkoba dan tetap berilmu, tetap belajar sampai sukses nanti. Narkoba